Jumpa lagi bersama saya saudara di Baca TV News. Saudara, aksi pencurian sepeda motor di rumah kos-kosan di Jalan Setia Luhur, Medan, Sumatera Utara terekam kamera CCTV. Dalam rekaman CCTV terlihat dua orang pelaku yang mengendarai sepeda motor berhenti di depan rumah yang dijadikan rumah kos-kosan bagi mahasiswa. Salah seorang pelaku kemudian turun dari atas motor dan mengintip ke dalam pagar melihat situasi, sedangkan rekannya tetap berada di atas motor. Melihat suasana di rumah sepi, pelaku kemudian masuk dan mendekati sepeda motor yang terparkir di depan rumah kos-kosan. Pelaku yang memiliki ciri-ciri badan besar kemudian mendekati salah satu motor yang terparkir dan membawanya kabur. Jody, si pemilik sepeda motor, saat dikonfirmasi melalui hubungan telepon, Rabu siang mengatakan sepeda motor bebeknya nomor polisi BL5950 DAH dicuri saat dirinya sedang tertidur di kamar kosnya. Mahasiswa Universitas Sari Mutiara Medan ini mengaku sepeda motornya dibawa kabur pada Senin malam sekitar pukul 22.40 WIB. Pelaku merusak kunci motor dengan menggunakan kunci letter T. Kasus pencurian sepeda motor tersebut kini sudah dilaporkan ke Polsek Helvetia. Demikian update Baca TV News kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Baca TV News. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih.